pada hari ini kami melaksanakan kegiatan rakor rapat koordinasi yang mana di dalamnya kami membahas evaluasi program tahun 2022 dan menetapkan program tahun 2023 serta merekomendasikan program tahun 2024. Sehingga pada hari ini luar biasa nih antusias peserta kaitan dengan para komisi sudah memaparkan semua kegiatan-kegiatan baik yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan maupun yang sedang dilakukan. Ini serapannya dari setiap komisi sudah mencapai 100% untuk yang 2022, baik serapan anggaran maupun serapan kegiatan. Tinggal pelaporan insya Allah yang hari ini mulai pemeriksaan dari LVK termasuk kami dari Komisi Orgakum. Dan sekali lagi terima kasih pada Kak Warcap dan Andalan serta jajarannya serta peserta rapat hari ini. Dan kami ucapkan sukses selalu untuk Warcap Kota Bogor. Salam Pramuka. Pada hari Selasa 20 Desember tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan Warcap Kota Bogor yang telah diselenggarakan di Aula Warcap Kota Bogor.